Udah? Udah? Udah. Oke, sekarang kita mau makan. Makan ngais, makan siang. Nakam ngais di Palapa nih, dekat masjid itu. No debat. Masjid Palapa. Dekat banget ini sama rumah, dekat juga sama bubur Palapa. Kalau siang di sini banyak banget tukang makanan. Kuliner ya. Kulinernya banyak banget, ada tuh mulai Maya dari Otos. Pojok ya. Eda Maya Otos. Soto ayam, ada karpotek, ketoprak, ada rogatap, batagor, ada kato-kato, otak-otak, ada odak-odak, gado-gado, ada ngainial-nialnya, yang lain-lainnya. Oh. Ngarakes, oi, ngarakes, atik nakam karpotek. Jadi idat amales. Atik nikip video ini, Atik ngomong it kilap-kilap. Oh, videonya belum dikilap ya? Nggak ya, seasipnya aja ya. Oke, kita makan nakam karpotek sekarang. Abangnya gondrong. Ya. Yeah. Mas. Ayo, Pak. Eh, Mas. Ya, udah, sudah makan? Udin. Oh, Din, oke. Okay. Wih, mantap. Gue demen nih kalau tahunya kering. Yellow tofu. Oh, yo, yellow. Uhatnya ngirek. Tahunya kering. Iya. Yeah. Karpotek, Mas. Karpotek, Mas, dibalik. Pedes. Sedep, pedes. Pedes manis. Pedes manis supaya dibuang. Iya. Ngawap hitupnya kanyapin. Bawang putihnya banyakin. Oke. Okay. Oh, nangat. Wah, ngaruk tuh, kurang tuh. Kurang. Kurang ininya. Pedes. Sedep sinam, pedes manis. Oke. Okay. Gilap-gilap, Mas. Oke. Okay. Gilap-gilap. Dia pakai ini lagi enggak? Gula Jawa lagi enggak? Enggak, udah. Oh, udah enggak ya? Udah ada di situ ya? Dia mantap. Langsung. Udah musal. Putih dia, kacang. Ini ketoprak apa nih? Hah? Ketoprak dari daerah mana nih? Dari Jawa. Jawa mana? Kalau saya Jawa Purbalingga. Oh, Purbalingga. Japur. Karena Cirebon kan ada. Iya. Cirebon yang ada ini Jawa. Tegal. Tegal, Laget. Laget ada. Ini karpotoknya dari Purbalingga. Dari Abrup Anggil. Wah. Wow. Khusus. Ngomongnya khusus stand up. Khusus. Oke. Okay. Nanti ini pakein kecap dulu ya, sebelum ini diaduk ya. Siapa jenengnya, Mas? Wanto. Wanto, gue udah pernah sih di sini. Ya, udah. Sore-sore. Sore-sore, iya. Nakam Nayamul, rasanya Kani Agus. Kani Agus. Nayamul lah, gitu. Ya, dari mana? Oh, di depan lapangan ya? Dia rumah situ, AUP, Jalan AUP ya? Dekat Mas Bagong ya? Iya. Dekat Mas Bagong, Mas Bagong Mie kan? Iya, gitu. Jalan Mesir. Wow. Nah, uhatnya, uhat nginuk. Hei. Utas apa out? Utas aja dah. Utas. Utas, utas, utas. Boleh dah, utas igal. Satu lagi. Enggak, jangan-jangan kebanyakan. Terlalu kanyap. Terlalu banyak. Wow. Eda ngawak ngerok juga, ngawak ngerok. Apa tuh? Bawang goreng. Oh, oke. Hei. Ini aja nggak usah terlalu kanyap, ketupatnya. Ya. Ya, oke. Okay. Egot, ekap, ekap, egot. Toge, pakai. Pakai toge, okay. Yeah. Okay. Nuhip, nak, ekap, ekap. Oke, okay. Ngawap, ngawap, ngerok. Ya, cukup. Ngawap, ngerok ada. Bawang goreng. Oke. Okay. Wah, wow, diadukin sama dia. Makan karpotek diaduk, yoi. Wow. Wow. Mantap. Ngawap, ngerok yang kanyap. Hei, wih deh. Bapak pisah tak, Bapak? Oh, pisah, pisah. Biar nggak jatuh-jatuh. Ini ada... Mana? Allah. Ini kan ini? Hah? Ini? Kupuknya di mana? Nah, bagusan di mana? Hah? Pakai bambu apa, Bang? Pakai bambu aja lah. Jomplang. Iya. Yeah. Smart. Iya. Yeah. Nah, wih di angin di sini juga ada di bawah, angin sepoi-sepoi. Minumnya apa? Minumnya air. Teh hangat sama? Teh terawat aja, teh tawar aja. Aduh, ngisup agut ngomong it kilap-kilap, pusing juga ngomong dibalik-balik. Waduh, warnanya cakep ya. Yoi, merek. Hmm. Pedes.
Pedesnya alik. Gila. Gila ini pedesnya. Cabenya 12, Cing. Cabenya berapa sih? Tadi kasih 5 minta ditambah. Tapi nambahnya 7. 12 cabenya. Gak apa-apa tapi gue demen. Lo jangan ketawa lo. Gue kepedesan. Kata enak biar segar. Biar naik mata. Tapi emang karena dia. Lapar apa doyan? Doyan dan lapar nih, weh. Wah, ada pesawat. Pedes tapi enak. 12. Ini cabenya cabai rawit ya? Cabai rawit. Rawit merah. Rawit merah. Rebus dulu enggak? Rebus. Direbus dulu aja masih begini. Dulu kalau enggak direbus susah. Gak seger lagi nih mah. Jadi kalau makan ketoprak tuh gue bau apa pedes ah. Bumbunya diulak dengan capein dulu. Jadi gurih bumbunya. Bawang putihnya satu siung. Mana. Tuh. Men. Ada manusia silver tuh. Mana? Tuh. Kelihatannya banyak ya, begitu di sendok cepat aja. Ah, baru patet enggak terlalu terjadi. Kurang ini gitu. Iya. 6 kali 6 sendok. Berarti ada lagi. Toprak diaduk apa ketoprak diaduk? Oh, itu pembahasan lagi. Oh, iya. Tapi kalau ketoprak ini estetikan dia aduk ya. Sama aja. Banget. Tapi enak. Tapi keringetan. Biasanya cabai ketoprak tuh enggak pedes biasanya. Biasanya. Ini 12 biji. 7 tadi mah kapan? Masa 12 ya? Tadi 12. Porsi berapa ini? 12. 12.000. Dia enggak ada telur-teluran ya? Enggak. Enggak ada. Enggak mau. Udah mau. Maunya yang alam. Original. Toprak itu ada yang bikin bumbunya encer, ada yang bikin kental, ini terlalu kental. Enak banget.
Napa bos? Pedes banget. Bisa terpedes banget. Ketinggalan. Pedesnya masih nyisa. Tapi enak dah. Enak ya. Tapi enak dah. Bumbunya juga gitu. Bumbunya kasar-kasar. Dia udah diracik bumbunya berarti. Kita lagi gula Jawa lagi. Minum juga berasa banget di sininya. Angkat kan nih? Minumnya angkat dikit tapi jadi berasa di ini cabe. Tapi aneh. Aneh. Makanya ya. Iya, enak banget. Makanya dibilang tobat-tobat sambal kali ya. Kalau lagi kepedesan, aduh gila dah pedes banget. Tapi besok maksudnya begini lagi aja. Bang buka tiap hari. Tiap hari. Dari jam? Dari jam 12. Lah, itu akhir ya, salah buang gua. Jam 12 sampai? Sampai jam 4. Oh, 4 jam dong. Habis berapa lontong? Berapa ketupat lontong? Sekarang ada kayak gitu kan 4 liter. 4 liter ya? Kalau dulu waktu belum ada corona. Setengahnya ya. Alhamdulillah, tapi lah masih ada yang laku ya. Alhamdulillah. Iya benar. Ada yang nggak jualan ketoprak kagak laku-laku topraknya. Wah. Nggak jualan toprak. Iya iya. Sepiring juga nggak laku ketopraknya, padahal dia jualan bubur. Wah. Jualannya bubur. Iya. Ini boleh gue tempel ya? Boleh. Ada. Waduh, udah enak lah, berasa tuh. Ciri-ciri toprak enak. Walaupun udah kelar, di sini tuh masih ada berasa kacang. Berasa kacangnya. Nih. Benar. Kaos. Ya, makasih ya. Oke lah kalau begitu. Ntar kita bayar 12.000, jadi nggak terlalu mahal ya. Deket buat Masjid Palapa. Deket banget sama Masjid Palapa. Kalau yang suka ke bubur Palapa pagi, ya ini sederetan sama bubur Palapa. Jadi kalau mau makan siang, mau pengen makan ketoprak, nih ketopraknya Kane Tengap. Kane Supmam. Gak ada namanya. Apa? Enak mampus. Namanya ketoprak apa? Ketoprak Palapa aja dah. Ya, namanya. Namain ketoprak Palapa. Ya, namanya. Belum ada namanya. Namanya ketoprak Palapa asli dari Purbalingga. Selain Purbalingga. No. Cirebon. Produksi knalpot kan Purbalingga ya? Purbalingga yang produksi knalpot bukan sih? Iya. Iya kan? Iya, selain produksi knalpot, dia juga Kane makan karpotaknya, ketopraknya, ya. Oke, sampai ketemu lagi di makanan berikutnya. Mampus.